untuk semua pemirsa podcast RRI Surabaya kali ini Wahyu Chan kembali nih ya nama kalian semuanya dan seperti biasa kita mau share sharing sharing masalah ataupun juga informasi yang ada di seputar kita dan kali ini saya mau berbicara mengenai yang sedikit tradisional tapi juga bisa mengikuti perkembangan modern langsung saja deh saya bersama Pak Peri Anglis Hartono perwakilan dari Jamu Ibu. Yeah. Terima kasih banyak sudah hadir di RRI Surabaya. Apa kabarnya? Pak Peri sehat. sehat Alhamdulillah gitu ya Dan kali ini Pak Peri uh, kalau berbicara mengenai tradisional ya. Ataupun juga modernisasi gitu ya Saat ini semua harus berkembang hmm. Saya ingin tahu dong jamu ibu juga ikut berkembang <coughs> Bagaimana sih perkembangannya? Iya, Ya jamu ibu ini kan didirikan di asli Surabaya ya Asli Surabaya? Jadi, didirikan okay. Surabaya tahun 1910 hmm. Jadi usianya saat ini sudah ya jadi usianya sekarang sudah 112 tahun ya 112 tahun ya dan sudah masuk ke generasi keempat ya uh -huh. nah di usia yang 112 tahun ini tentunya kan nggak akan bisa dicapai kalau nggak ada perubahannya uh -huh. dan nggak ada adaptasi gitu ya betul jadi kami sekarang uh, produknya udah kira-kira 150 item lah ya uh -huh. mulai dari anak-anak sampai orang tua ada semua produknya Hmm, oke, okay. dari usianya 112 tahun, yep. eh, kalah loh RRI. <laughs> RRI baru 77 tahun. Bahkan kemerdekaan Republik Indonesia juga kalah. Tapi yeah. nggak pasti uh, dari 112 tahun, inovasi, uh, inovasi, inovasi yang dilakukan seperti apa sih Pak Ferry? <coughs> di usianya um, sudah tidak muda lagi itu ya? Iya. Yeah. Jadi memang di setiap generasi itu legasinya beda-beda ya. Ah oke. Okay. Jadi kalau generasi pertama itu ramuan resepnya yang pasti. Hmm. Lalu kalau generasi kedua itu mulai merubah packagingnya, desainnya mm. dan sebagainya, supaya uh, jamunya bisa lebih higienis dan mm -hmm. eh, date-nya bisa lebih panjang, supaya distribusinya juga bisa luaskan. Betul. Lalu generasi ketiga mulai kembangkan ke <coughs>, kapsul ekstrak modern, supaya uh. apa? Supaya jamu ini nggak hanya ada di toko jamu tradisional, mm -hmm. tapi bisa diterima di uh, Outlet-Outlet yang lebih modern seperti apotek, toko obat dan sebagainya. Mm, okay. Nah, generasi keempat ini mulai mengembangkan supaya jamu ini bisa diterima ke lifestyle anak muda. Jadi mm. mulai bikin kafe, lalu bikin but-but jamu <coughs> kekinian di mal-mal dan sebagainya. Lalu mulai mengembangkan jamu supaya jamu ini juga nggak pahit itu ya. Jadi lebih manis mm. ya. Lalu <coughs> bisa dikonsumsi dengan target market yang lebih muda. Ah, Oke, okay. gitu. tapi itu adalah alasan kenapa sejujurnya hmm. saya masih berpikir, berpikir, berpikir dan berpikir berkali-kali kalau mau minum jamu. Yeah, yeah. <laughs> karena selalu yang ada di otak saya pasti jamu pahit. Nah, itu persepsinya memang seperti itu di anak-anak ah, muda ya. Pasti pahit yeah. karena udah gak tahu ya ke distrik dari mana tapi yang pasti kalau kalau ada teman nawarin jamu, aduh pasti pahit deh gak jadi deh. Yeah. Paling ujung-ujungnya minumnya adalah sinom. Yeah. <laughs> Sinam itu pun juga kadang-kadang ditambahin gula dikit yeah. gitu ya, jadi agak manis yeah. gitu. Pak, berarti uh, berarti uh, prosesnya itu salah dong ya, Pak ya? Yeah, iya, jadi jamu sekarang sudah berkembang luar biasa menurut saya. Mm -hmm. Jadi ada uh, yang bentuknya cair juga rasanya juga enak, lalu bentuknya juga ada yang granul ya. Mm -hmm. Jadi ekstrak yang diikat sama gula dan sebagainya. Ah. Lalu tampilannya kalau mampir ke kafenya jamu ibu juga yang dikubeng mm -hmm. itu. Kayak nggak minum jamu, jadi kayak kita minum moktil gitu. <laughs> eh, iya, luar biasa, menarik. berarti, berarti bisa di, tidak hanya merubah packagingnya, tapi juga hmm. merubah dari cara, cara menjualnya. Cara juga. penyajiannya sih, segala macamnya ya, ya, Pak. Betul, ya? kita oh, rubah. Luar biasa, ini inovasi ya. yang dilakukan. Tapi ya masih Pak Ferry, kalau di usia 112 ya. tahun, sudah tidak muda lagi. Pangsa pasar pun juga semakin diluaskan lagi. Hmm. Ada kendala tidak sih, Pak? untuk memasarkan, karena tadi ya masih perspektif kalau teman-teman hmm. anak muda mungkin seperti saya ataupun siapa gitu kalau masih menganggap bahwa jamu itu pahit. Ya, <kuh> ya salah satu tantangan bisnis jamu kan persepsi ya, itu yeah. yang pertama. Sebetulnya hampir sama dengan radio, kalau kita hmm. ngomong radio ke anak-anak generasi Z mungkin mereka nggak tahu ya, yeah. atau mungkin dianggap wah kuno dan sebagainya. Betul. Padahal radio sekarang sudah berkembang Luar biasa, ada betul. podcast dan sebagainya, kan? <tuh> Sama dengan jamu, gitu. jadi tantangan terberat jamu itu adalah persepsi. Hmm. Nah, karena persepsinya yang cenderung masih negatif, akhirnya regenerasinya nggak jalan, ah. terganggu, macet, hmm. nah. atau melambat gitu ya, Pak. Melambat ya, melambat. Ya, melambat. melambat. Okay. <tuh> nah, pada saat pandemi itu, momentumnya menurut saya selama dua tahun itu sosialisasi hmm. dari pemerintah kan luar biasa tentang jamu. Oh, iya, Hampir betul. tiap hari ada. Zoom, ada apa namanya, sosialisasi tentang jamu, bahkan hmm. Pak Presiden sendiri mengendorse bahwa beliau juga minum, minum jamu, jamu dan sebagainya. Betul, betul. Makanya sekarang kalau kita cari kata kunci di Instagram misalkan, kita ketik kata jamu gitu, yang keluar jamu-jamu kekinian ya, hmm. yang tampilannya udah bagus, lalu yang jual juga Anak-anak muda gitu. Mm, oke, okay, berarti jamu tak lekang oleh waktu ya, Pak ya. Iya. Yeah, yeah. <laughs> oke, okay, tapi sebelumnya kali ini karena di dalam momentum uh, hari ulang tahun RRI yang ke-77 nih, Pak Pak. Yeah, yeah. uh, saya ingin tahu juga karena uh, usia jamu dan juga RRI ya, khususnya untuk di jari jamu uh, dari jamu Ibu kan 112, sementara RRI udah ke-77 mm. tahun. Yeah. Uh, meskipun ada rentang waktu yang cukup panjang, tapi sama-sama sudah usianya sudah tidak muda lagi gitu ya. ya saya ingin tahu apakah Pak Perry juga memiliki suatu kenangan tersendiri begitu terhadap keberadaan RRI <tuh> ya kita bernostalgia dikit gitu ya ya kebetulan uh, kalau saya ini kan generasi apa X kali ya oke okay. jadi RRI itu ya termasuk radio yang cukup memorable ya hmm. kalau zaman dulu mungkin yang sering didengerin kalau uh, ini kali Ludruk kali ya ah oke okay. <tuh>. lalu Lodruk. apa namanya Sandiwara radio. Kayak Sandiwara gitu, radio, radio. radio oke. Okay. Tapi kalau nama acaranya lupa pasti sekarang ya. Oh, oke, okay. nah. tapi kalau dulu mungkin kalau uh, sedikit mengingatkan, kalau Sandiwara radio yang terkenal di RRI, bahkan hingga kini nah. masih diputar lagi begitu ya hmm. adalah butir-butir pasir di laut oh iya, iya, itu ya radio, ya sering banget radio pernah dengar gitu ya, ya. <laughs> <laughs> pernah dengar ya <laughs> tapi emang uh, kemasannya pun berbeda kalau <laughs> yang zaman <laughs> dulu dan juga zaman sekarang memang ada beberapa perbedaan begitu ya hmm. tapi uh, mungkin uh, Pak Peri ada kenangan apa sih terhadap radio yang mungkin selalu <coughs> diingat <coughs> oleh Pak Peri terhadap RRI atau terhadap radio dua-duanya sih boleh Dua <laughs> Ya kalau terhadap radio Ya itu menurut saya uh, Hiburan yang pertama kali kita dengar ya kalau mm -hmm. generasi X ya mm -hmm. Selain uh, televisi ya Betul Karena televisi kan waktu itu kan nggak banyak yang bisa beli televisi ya Karena mm -hmm. mahal kan Mahal Tapi radio kan duluan sebenarnya mm -hmm. ya. Murah lagi ya Pak Kaya ya Murah lagi Dapatkan ya. hiburan yang ya, murah dan gitu ya Kalau <kuh> misalkan dulu ada ulang tahun dan sebagainya itu biasanya dikasih radio-radio kecil yang lucu-lucu kan dulu radio-radio ya modelnya kan unik-unik gitu ya itu yang terkenang ya sampai sekarang sih radio oke, okay, kalau terhadap ya. RRI ada kenangan tersendiri pak? Uh, ya itu saya dengerin luto gitu, gitu, gitu ya kayak gitu-gitu itu dari saya tahunya dari RRI ya hmm oke okay. berarti ya. Pak Ferry menganggap bahwa RRI bahwa ini kalau mau tahu tentang kebudayaan ini dengerin RRI ya? iya iya Oke baik dan kali ini nih untuk pemirsa yang pastinya karena usia 77 tahun itu juga RRI tidak mudah begitu ya untuk struggling untuk menghadapi masa depannya mungkin Pak Ferry ada nggak sih catatan-catatan yang bisa diberikan masukan untuk RRI agar kedepannya itu bisa lebih baik dan lebih baik lagi ya radio itu seperti yang saya katakan tadi ya hampir sama dengan jam sebetulnya jadi memang harus berusaha untuk membuat produknya itu relevan di setiap zaman ah, okay. Nah untuk supaya bisa relevan itu harus adaptasi mm -hmm. harus mau adaptasi harus itu yang adaptasi. harus dilakukan terus ya mm -hmm. saya lihat juga kalau sekarang kita dengerin radio kan nggak harus lewat radio juga ya mm -hmm. bisa lewat smartphone mm -hmm. ya betul lalu lewat radio Garden saya lihat RRI juga masuk di situ ya mm -hmm. di apps itu mm -hmm. jadi nggak harus juga download juga tapi pakai apps Radio Garden kita hmm. bisa dengerin RRI juga. Betul. Itu menarik menurut saya. Hmm. Jadi harus tetap berusaha relevan lah menurut saya, pas. Harus tetap relevan. Adaptasi gitu ya. ya. Adaptasi, mengikuti Betul. perkembangan ya. era atau perkembangan zaman agar hmm. tidak tertinggal begitu ya, ya Pak Peri ya. ya. Oke. Okay. Tapi kalau seandainya saya meminta uh, tiga kata deh buat RRI, karena kalau satu paragraf atau satu kalimat kayak Pak hmm. Peri udah siap sedia. <laughs> ya, Apalagi habis ketemu sama pak bos ya <laughs> masih langsung siap deh oh, satu paragraf gampang deh <laughs> kalau tiga kata saja tiga kata RRI masih adanya RRI masih yeah. ada Waduh luar biasa. <laughs> terima kasih banyak. Ya, yeah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Uh, next time mungkin kita bisa ketemu lagi yeah. begitu ya. Saya sebenarnya juga penasaran masih kepingin mengulik-ngulik lagi soal jamu-jamu itu tadi. Tapi next time nanti kalau ada kesempatan kita bisa berbicara kembali. Dan untuk pemirsa podcast RRi Surabaya, demikian ya untuk informasi ataupun juga sharing-sharing kita untuk di hari ini atau di sesi kali ini. Next time kita jumpa lagi. Sampai jumpa.